8 RT di Jalan Palem 7, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Kamis malam. Ketinggian air bervariasi mulai dari 40 hingga 80 cm. Menurut warga, banjir sudah 3 kali terjadi dalam sepekan akibat luapan kali Urang usai hujan deras. Dari maghrib, sebelum maghrib itu, sudah jam sekitar 5:30 lah, sudah mulai naik. Ini sudah hampir, ini sudah 3 kali dalam seminggu. Banjir 3, baru hari Senin, terus kita sekarang di Rebo, sudah 2 kali. Permukiman warga di Jalan Suara Dharma 1, Petukangan Utara, Jakarta Selatan juga terendam banjir pada Kamis malam. Banjir setinggi 50 hingga 70 cm menggenangi rumah sejak Kamis sore, saat hujan deras mengguyur ibu kota. Banjir akibat luapan anak kali Pesanggerahan yang tak mampu menahan debit air. Ada sebagian tanggul yang kurang tinggi, ya kan? Jadi luapan air sekitar 30 meter luber ke arah kampung. Jadi air sebagian banyak yang luber, hingga akhirnya masuk ke pemukiman penduduk yang ada di 9 RT ini terendam. Warga pun terpaksa membuat tanggul dengan karung berisi tanah agar air tak masuk ke dalam rumah mereka.